Ini dia tampilan terbaru Beat The Look 2023. Ini kece banget. Warnanya hijau army ya, terupdate. Keren banget tampilan depan lampunya, udah LED. Pencahayaannya sangat terang. Tampil keren dan canggih banget. Jadi buat sobat Honda yang jiwa muda ini cocok banget ya. Beat The Look ini dilengkapi dengan fitur ISS ya. Jadi sobat Honda yang belum tahu dengan tombol ISS, ini dia ya. Tombol ISS ini ada di sebelah kanan. Ini bisa kita aktifkan, bisa juga tidak diaktifkan. Nah, fungsinya buat apa ya tombol ISS-nya? Ini kalau misalnya kita jalan, kemudian kita berhenti 3 detik, itu mesinnya udah mati otomatis ya. Nih. Jadi kalau kita misalnya mau jalan, tinggal tarik aja tuas gasnya tanpa kita mematikan kontak mesin, itu kita langsung hidup. Mesinnya langsung menyala dengan kita menarik tuas gasnya. Jadi ini bisa diaktifkan, bisa juga tidak diaktifkan. Tergantung kita ya. Manfaatnya apa ya? Tombol ISS ini lebih irit bahan bakar. Jadi kalau kita berhenti, mesinnya udah mati otomatis, tinggal tarik tuas gas untuk kita jalan, otomatis hidupnya hidup. Mesinnya langsung bisa jalan ya, tanpa kita mematikan kunci kontaknya. Speedometernya udah kombinasi digital. Jadi di sini ada jarum jam dan ada digital juga untuk kecepatan dan BBM-nya. Nih, ada kecepatannya dan ada pengisian bahan bakar seberapa minyak kita yang ada di motor ini. Jadi kalau motornya udah sedikit, BBM-nya minta diisi, ada kedip-kedip dia. Untuk tulisan beat-nya udah timbul ya. Di sini ada tulisan beat-nya, dia tidak menggunakan stripping lagi. Kita tampil keren banget, mewah banget. Untuk ukuran bannya di ban belakang, ini bannya sudah menggunakan tubeless, ukurannya 90/90, ring 14 sobat Honda. Jadi motor ini lincah banget ya, bisa dikendalikan oleh anak-anak muda, jadi yang ABG-ABG ini cocok banget. Rangkanya sudah menggunakan rangka ISAF ya, udah teknologi terbaru, lebih ringan, lincah. Jadi sangat mudah dikendalikan di segala kondisi ya. Apalagi beat ini banyak yang menggunakan adalah pemula-pemula. Jadi yang baru tahu menggunakan motor ini, biasanya beat ini dipakai oleh pemula. Jadi gampang banget dikendalikan. Bagasi sampai 12 liter. Ini nyaman banget buat sobat Honda yang pengen taruh-taruh barang di sini ya. Nah, untuk kapasitas liter tankinya 4,2. Nah, ini terkenal irit banget untuk beat ini. Jadi kita nggak perlu isi-isi terus ya. Jadi 4,2 liter ini bisa dibawa kemana aja nih, jalan-jalan ini. Cukup jauh perjalanannya nih. Ini yang paling penting ya sobat Honda. Beat The Look ini sudah dilengkapi dengan fitur pengaman kunci. Jadi aman banget dari pencurian. Jadi kalau kita kunci setang, ini ditutup aja langsung pengamannya. Jadi nggak gampang itu mencuri buka kuncinya ya, karena pakai penutup. Nah, kalau untuk membuka tempat duduk dari seat opener aja, posisinya di seat itu nanti kita tekan. Jadi membuka joknya posisinya di seat, oke, kita tekan seat openernya, otomatis joknya terbuka. Nah, untuk mengunci, oke, kita tarik kuncinya, kita tutup. Ini pengaman kuncinya. Oke, seperti ini. Ini aman banget dari pencurian ya sobat Honda. Nah, ini menjadi fitur unggul dari Beat The Look yang terupdate ini. Buat sobat Honda, ini harga sangat bersahabat ya, kecuali fitur-fiturnya yang sangat menarik tadi. Harganya sangat hemat, sangat terjangkau. Oke, kepoin aja harganya ke nomor 0812 744 8908.